Terima kasih banyak. Akhirnya saya dapat juga jumpa. Dah 2-3 minggu dah ni. Ya, kita tergedala-tergedala tak apa. Sampai macam mana pun, untuk sesuatu benda yang baik tu, kita buatlah yang terbaiknya. Dan kita luahkan apa yang kita tak puas hati, apa yang kita seronok, apa yang kita rasa macam tertekan, apa yang kita rasa macam di kita masih tak sampai apa yang kita nak, kan? Jadi inilah masanya saya nak luahkan perasaan saya lah. Okay, silakan. Terima kasih. Tapi sebelum tu saya nak cakap lah, abang, saya rasa kan, terus terang, saya rasa kat Malaysia ni abang antara orang yang paling top 100 lah mungkin lah. Orang yang paling dikenali sekali di Malaysia. Itu saya tak dapat nak nafikan. Ya. Sebab apa, daripada India, Cina, Melayu, orang Portugis ke siapa kan ni, budak kecil, orang tua, siapa kan, masih sekarang ni masih lagi mengenali saya. Itu yang saya rasa Allah tu bagikan kekuatan untuk diri saya untuk terus berkarya. Itu saya nak tahu tu apa abang punya rahsia. Semalam saya borak dengan isteri saya. Agaknya kehebatan Jaffa On tu apa? Survival, kebolehan dia untuk kekal tu. 20 tahun lebih abang dalam ni, dalam industri hiburan. 30 tahun. Bagi saya, saya tidak pernah mengatakan benda tu rezeki tak ada. Bagi saya, ya, rezeki sentiasa ada. Janji kita berbakti pada Allah, itu paling penting. Pada Allah lah selalunya kita menyerahkan diri. Kita pada Allah lah kita mengadu, dan pada Allah lah kita menceritakan apa kelemahan kita dan apa kekurangan kita dan apa yang patut kita buat. Jadi saya rasa itulah panduan yang paling baik, kan? Kalau kita sendiri lupakan Allah, tak menghormati Allah, bagaimana Allah nak bagi rezeki kalau kita tidak dekatkan diri kita dengan Allah? Jadi itu. Jadi apapun, sebelum saya nak bercerita apa-apa, saya ingin berpesan pada anda semua di luar sana yang beragama Islam. Pertama, berzikir. Kedua, bacalah selawat sebanyak 1,000 kali sehari. Kita part bagi kita solat 5 waktu, kan? Jadi kita baca benda tu selepas tu. Dan paling utama sekali, kita ni sentiasa membuat kesalahan. Dulu-dulu mungkin kita ni manusia yang jahil. Jadi kita kena basuh benda yang jahil tu supaya kita ke jalan Allah, ke jalan kebaikan. Bacalah Subhanallah Azim wa bihamdi sebanyak 100 kali setiap kali selepas solat. Itu paling utama sekali. Kalau kita tak baca, maknanya dosa kita akan terus kekal. Dengan membaca baca Subhanallah Azim wa bihamdi tu, Allah akan cuci walaupun kita punya dosa tu sebanyak air buih di laut. Jadi itu pesan. Jadi kalau sekiranya kita rasa kita pernah berdosa, pernah membuat silap, pernah mengumpat, pernah mengeji, kena menghina, kena memfitnah, itulah bahan dia yang patut Allah bagikan kita. Jadi Allah tu memang ketumpuan sentiasa menanti akan kesilapan kita. Menanti akan kesilapan kita dan bersedia untuk memaafkan. Bersedia untuk dimaafkan. Jadi satu lagi, solat-solat yang disediakan seperti solat duha pagi untuk menambahkan rezeki, salam tahajud dan istighfar. Allah Sayyidina Sayyidina Muhammad wa Ali Sayyidina Muhammad tu kita amalkan banyak-banyak. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Tak salah. Dan juga kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itulah zikir kita pada setiap kali kita selesai solat. Apa salahnya kita? Itu yang paling baik sekali. Itulah yang saya amalkan. Kan, eh? Dan saya rasa setiap manusia di atas muka bumi ni ialah sama saja. Walaupun kau kaya, walaupun kau miskin, itu ialah sahabat kita. Kau rasa kau besar? Besar di dunia. Di akhirat kita sama. Jadi kita mahu kita berbaik sangka. Daripada A sampai Z, kita kena ikhlas berjalan untuk bersama-sama dengan manusia yang sombong, yang angkul. Tak ada apa masalahnya. Saya dapat tahu bila saya pergi ke TV3 sekarang ni pun, orang-orang lain tu pun pandang saya macam remeh. Saya tak peduli. Kau pun siapa? Akhirnya besok kau akan keluar juga. Kan? Saya pergi mana stesen pun kadang-kadang, alah, ajak for sibuk. Tak kisah kau dah pakai aku tak apa. Kau apa milik Allah, dah aku milik Allah. Rezeki Allah yang bagi. Besok lisa, apa yang akan jadi pada diri kau? Saya tak pernah kecil hati. Hanya berbaik pada siapa sahaja. Itu sebab kadang-kadang saya beritahu, masa kau bekerja kau sombong. Bila kau dah pencen, kau baru nak tergege cari orang yang pernah kau sombong dulu. What for?
Tapi bagi saya tetap memaafkan pada mereka itu. Pada Abang Jafar sendiri ya, sekarang ni, apa yang paling penting dalam kehidupan ni? Kehidupan kita ialah tak ada lain lah, beramal itu saja. Bersedekah walaupun secara kopi. Jadi kita kena ingat tu, hari-hari bersedekah. Saya hari-hari bersedekah. Dan bila saya bersedekah, ada saja orang membagi rezeki kat saya. Tak kira lah makan hari-hari ke, suruh bagi saya, datanglah dekat rumah makan, datanglah kat restoran makan. Kadang-kadang saya duduk pun bayar saya punya makanan. Jadi saya tak tahu siapa-siapa tu. Itulah yang membuatkan saya teruja sangat dengan kehidupan saya. Walaupun saya bukanlah banyak duit, tapi saya mewah dengan apa yang saya terima sekarang. Jadi pada setiap Jumaat, kadang-kadang anak saya sendiri, papa nak pergi beli untuk 3 bungkus nasi ini untuk apa? Papa kata lagi sedekah pada orang yang pernah beruruskan kita. Saya dah tahu dah, di pejabat tu ada berapa orang. Kata 3 orang, saya akan bagi 3 orang bungkus nasi. Katakan di pejabat pos ada 7 orang, saya bagi 7 bungkus nasi. Katakan dia, orang itu semua frontliner yang bertugas untuk kita. Bank, pejabat pos, polis, hospital, mana itu dah all frontliner yang saya dah buat benda tu daripada dulu lagi. Maksud bagilah sedekah apa-apa. Agaknya kalau looking back balik ke belakang ni kan, agaknya bila agaknya satu titik Jack Fawn tu berubah menjadi dianya yang sekarang ni? Adakah? Boleh jumpa ke? Saya dulu manusia yang jahil. Saya akui memang manusia yang jahil, tidak pernah mengenal tikus sembahyang. Dalam sendirinya saya pertama sekali dalam 5-6 tahun ni, saya jumpa orang, saya anggap mereka itu semua anak saya. Sebagai anak angkat 5 tahun yang kebelakangan ni, saya anggapkan siapa saja yang jumpa saya, saya memperkenalkan diri sebagai seorang papa. Apa yang berlaku 5-6 tahun yang membuat Mancak Faun? Tak tahu, benda tu dengan sendirinya datang. Dengan sendiri dia datang dan sendirinya mengaku diri kita ni seorang ayah kepada mereka semua. Dan kalau pergi dekat Facebook saya, semua orang panggil saya Papa. Tak kira baru ke lama, yang kenal tak kenal, semua panggil saya Papa. Akan wujudnya perkataan Papa tu daripada mulut dia orang. Selamat pagi Papa, moga Papa sehat, moga Papa sentiasa dirahmati Allah, moga Papa sentiasa mendapat keberkatan. Itulah yang telah saya terima setiap hari bila saya taruhkan status apa saja. Yang tidak akan mengeji, hanya memuji. Saya kata pujian ini hanya untuk Allah, kerana segala perbuatan kita yang kita mulakan daripada Papa panggil selepas solat subuh, Papa akan buatkan satu pantun yang suruh orang bersolat, suruh orang bersikir, suruh orang apa ni, memberikan pendekatan diri kita dengan Allah berbentuk pantun yang dengan sendirinya keluar daripada idea kita. Kerana itu ialah datang pada Allah. Dan di situ kita akan antarkan di semua di status kita punya Facebook. Dan di situlah dapat feedback daripada diorang, mengejutkan diorang supaya bersolat subuh. Pasal solat subuh paling penting. Jangan tak solat subuh. Unless kalau kita dah terlepas, kita kena juga solat apa yang paling patut kan. Perasaan yang sedemikian rupa dah lama ke wujud dalam diri tu? Sejak saya pindah di sini. Sini tu maksud? Dah masuk 5 tahun. Okey. Dulu-dulu saya memang manusia yang tidak indah segala-galanya. Apa benda pun saya tak peduli. Yang saya fikirkan kepuasan diri, keenakan diri, memenuhkan nafsu kita, mengikut cara kita. Tapi di manakah arah tujuan kita yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Macam kalau kita jadi seorang pelakon, di manakah pelakon itu akan memberikan kepulangan untuk kita? Adakah kita puas? Kita sampai ke tahap tu, kita masih tak puas. Kalau kita tidak bersyukur. Kalau tak bersyukur. Ya. Jadi kita perlu bersyukur. Setiap apa yang kita terima, bersyukur. Ahmad Jafar telah menyatakan bahawa sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa boleh berubah. Ya, mesti boleh berubah. Hanya kita saja yang menentukan. Dulu orang cakap pada saya, sekarang saya 51. Dulu orang cakap pada, kalau kau umur 40, kau tak berubah, kau takkan berubah. Yeah. Betul ke atau tak betul tu? Itu pun, apa pun, diri kita ni sentiasa dirasuk oleh syaitan. Kan, yang sentiasa memberikan benda keindahan daripada segi kita untuk membuat kebaikan. Tetapi kita kena lawan. Umpamanya macam kita bangun pagi, mungkin kadang-kadang, Allah sejuk lah, tak apalah, malas kita. Itu sebenarnya syaitan.
Ha, jadinya untuk mengelakkan kita supaya kita ingat sembahyang subuh, kita baca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih sebanyak 3 kali setiap kali nak tidur. Maknanya besok pagi kita akan dikejutkan oleh Allah untuk kita bersembahyang untuk salat subuh. Saya rasa sangat syukur yang Abang Jaafar Wan tadi mengatakan bahawa kita boleh berubah. Yes, boleh berubah. Boleh berubah. Pertama kita boleh berubah, kita jauhi. Kata-kata satu tempat tu tidak mendatangkan faedah bagi kita. Jangan pergi. Kalau kita jumpa kawan kita, daripada mata kita tahu berarti dia tu ikhlas atau tidak. Mata dia. Ha. Daripada percakapan dia, kita dapat tahu siapakah nilai orang tu. Di situlah kita dapat rasa siapakah kawan kita. Apa yang kita boleh tengok daripada mata tu? Apakah benda mata itu? Daripada mata mempunyai kejahatan dan kebaikan. Yeah. Daripada mata juga, daripada percakapan mereka tu, dia tahu dia sama ada kita ni sesuai untuk dia ataupun tidak. Dia merendahkan kita ataupun tidak. Jadi kita biar how they explain tentang diri kita, kita biarkan saja. Di situ kita boleh menikmati daripada kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Betul. Okay. Bila Abang Jaafar tadi menyatakan bahawa kita boleh berubah tu, dia kembali balik kepada pokok utama yang saya nak bertanya dengan Abang Jaafar sendiri lah. Saya rasa Abang Jaafar adalah seorang yang sangat versatile. Abang Jaafar telah dalam bidang industri hiburan ni dah 30 tahun dan masih lagi ada di sini dan masih lagi kelihatan. Bukan hanya seorang pelakon tetapi juga seorang penyanyi. 10 album eh. Ya. Yeah. Saya memang kata pun saya pernah mengatakan saya buat album masa mula-mula saya nak buat album. Bila tu? Nak buat album pada satu tahun tu ya. Saya berjumpa dengan seorang penyanyi veteran iaitu Al Ramli. Sama kami sama-sama nak buat show di satu tempat yang bertempat di Subang Jaya iaitu di Hotel Holiday Villa. Saya kata, oh, masa tu saya dan Al Ramli bersama dengan penyanyi band Zurah 2 membuat persembahan, kan? Jadinya dia menyanyi lagu Dara Pujaan. Habis saya kata saya pun nak rakam lagu Dara Pujaan ni. Saya katakan saya memang minat. Di mana pun saya pergi saya kena lagu Dara Pujaan. Kau nak menyanyi lagu daripada rekod mana? Daripada siapa yang kau nak buat kau nyanyi? Daripada rekod Cak Anjing ke? Dia cakap macam tu. Maknanya benda tu saya teringat sampai sekarang. Maknanya itu satu penghinaan pada diri saya oleh Al Ramli. Kan? Jadi saya biar je lah. Tapi walaupun saya berminat untuk menjadi seorang penyanyi, tak ada siapa syarikat pun yang offer saya. Saya keluar bajet sendiri. Allah bagi kita cari sponsor yang telah mengambil saya jadi duta dan saya dapat ditaja untuk buat album dan di situ pula NSR panggil saya jadi artis rakaman dia. First album. Bila? First album. Lama dah itu melebihi itulah album pertama saya yang ditajakan. Masa tu saya dibantu oleh Hazlina Kamsan dan juga Aziz berduet dalam album saya. Aziz Said Sobri. Masa tu Aziz pun tengah bergolak dalam rumah tangga dia nak kahwin dengan si Aziz, dengan Said Sobri masa tu. So saya buat album. Lepas tu jadi selepas saya dapat ada dua album dengan NSR, bila dangdut katung pun hot masa tu, saya buat album disediakan oleh pengubah lagu daripada Indonesia iaitu Yan Noah membuat album tu. Dia kata mengeluarkan duit RM11,000 untuk buat tu. Saya pun buatlah album full album RM11,000 dan album saya ditawarkan oleh BMG untuk jadi album recording artis BMG. BMG masa tu arwah Firhad ada di sana. Jadi Firhad yang uruskan saya membuatkan album tu. Ini album ketiga lah. Album ketiga. Dan seterusnya masa saya buat album dengan NSR, saya dibantu oleh Rohana Jalil untuk membuat tiga album duet saya dan Lia, penyanyi Lia yang buat lagu Kurang Com pun dia bantu saya untuk berduet dan itulah. Itu album kedua saya. Pertama saya duet Lina Kamsan,
Kedua, saya duet the whole album dengan Lina Kamsan, tak ada sesiapa. Lepas tu yang ketiga, saya ada duet Rohan Jalil dengan si Aziz. Lepas tu barulah saya buat album dengan BMG. Lepas tu, selepas BMG, saya ditawarkan oleh syarikat saya sendiri, iaitu Jafar On Production, untuk membuat album Pedoh bersama Rohan Jalil hingga mendapatkan 11 album. Tapi itulah bagi saya kan, saya hanya menyanyi lagu yang genre yang boleh saya menyanyi kan. Jadi saya hanya boleh menyanyi key perempuan. Key perempuan. Saya tak boleh key laki-laki. Jadi itu satu-satu keunikan pada diri saya lah. Kalau siapa saja yang boleh berduet dengan saya, perempuan semuanya boleh nyanyi lagu saya. Termasuk Salwa Abdul Rahman, suka berduet dengan saya. Okey, dalam kehidupan kita sebagai seorang artis kan, banyak juga panceroba yang saya lalui kan. Bila kita nak hantar lagu di radio, kadang-kadang lagu tu semua dah lulus. Tapi ada juga syarikat, ada juga DJ-DJ yang mengutuk saya, keji saya, hina saya, dan ada sanggup yang nak membuangkan lagu saya daripada folder. Walaupun saya punya lagu dah lulus oleh saya. Kalau orang kata saya sumbang, macam mana lagu saya lulus? Kalau 10 album, 10 lagu boleh lulus, kenapa tak dibuang? Apa salah saya dengan dia? Ini sebelum private station eh? Masa time belum ada private station. Kalau private station, lagu saya di mana longkang terus. Takkan dipandang pun. Pernah terjadi. Sebab syarikat yang terima CD tu daripada orang hantar, selepas dia hantar, dia buang dalam tong sampah tau. Tengok sendiri. Dia letak dalam tong sampah. Tak didengar, tak di apa. Kononnya benda ni tak ada nilai untuk radio station dia. Kan sekarang manakah dia sekarang? Di mana itu menunjukkan dia berhati tidak ikhlas. Kalau kau ikhlas, sampai sekarang kau bermestautin di semua syarikat. Kan? Betul. Saya ni, minat saya dalam dunia seni ni memang kata pun, daripada saya sekolah sampai jadi Johan, mengarang drama, buat buku, dapat hadiah terbaik buat buku apa ni, buat cerpen. Jadi bila saya berhasrat datang KL, saya bercerita dengan mak bapak saya. Saya kata saya ni tak boleh duduk kampung, pasal dunia saya ialah luas. Saya minat segala-galanya. Dan apa yang saya minat, tak payah orang ajar, tak payah saya masuk kelas, Sendiri pick up sendiri. Kerana segala ilmu kita ialah Allah yang tentukan. Idea kita datang pada Allah, saya katakan. Sampai saya nak keluar daripada kampung pun, mak bapak saya kata, tak payahlah, kau nak duduk mana, siapa yang kau nak cari duduk Kuala Lumpur tu besar. Saya kata tak apa, kehidupan kita didampingi oleh Allah. Kita nak usah apa. Saya belah tabung, dapat RM18 datang ke KL. Belah tabung, naik bas sambung-sambung daripada Muar sampai ke KL untuk cari sahabat panel saya. Iaitu seorang polis fotografer tinggal di flat keling yang diruntuhkan tu. Tempat tu nama dia Yusuf. Tapi sekarang ni Abang Yusuf tu dia bekerja dengan Scope Film jadi jurugambar. I see. Okay. Asalnya orang Muar. Kat mana? Tanjung Gading. Okay. Jadi masa saya sekolah pun, saya memang dah ada bakat dia nak jadi guru tari, mengajar sekolah-sekolah saya. Saya membuat gubahan bunga, diakui oleh orang-orang untuk design sekolah. Ni time sekolah? Di masa sekolah lah. Maknanya saya tu ada bakat. Guru-guru sayang saya kan. Jadi bila saya bekerja pun di KL kan, saya paling rapat dengan bos-bos pengarah-pengarah tu. Pasal apa? Bila sampai hari-hari open day, saya tolong buat bunga, buat rosette, buat apa. Itu bukannya saya belajar, saya dapat idea sendiri. Jadi kalau orang bercakap lah, kan saya sebagai chef ni, ada juga chef-chef yang sakit hati dengan saya kan, yang mengatakan yang dulu, kalau masa dulu, masa saya dah popular melalui media masa, dia minta tolong dengan kita. Kita ingin nak jadi macam Jafar On, nak popular keluar suat majalah, boleh tak kenalkan saya dengan orang yang
apa ni yang ketengahkan sejak apa. Boleh, tak ada masalah. Tetapi bila kedalkan, kau nak burukkan kita yang kau ni jawab orang tu pandai masak melalui mak dia lah, bukan dia pergi kelas mana-mana. Macam saya ni lain, saya masuk belajar di mana-mana kan. Saya ni orang kenal. Pada siapa tak kenal saya, saya sebagai chef terkemuka di, di Malaysia ni. Ha, jadi saya kata itu kau, ada kelebihan kau dan ada kekurangan aku. Jadi aku tak pernah susahkan kau. Kenapa kau sakit hati aku? Ha, jadi di situlah kita, antara kita siapa saja dalam dunia ni, tidak ada orang sincerity melalui hati, walaupun kawan baik kita. Jadi saya lebih senang kata pun tak berkawan, jumpa high finish. Ha, jadi berbalik tadi daripada, daripada kan bila merdeka saja bulan semasa sekolah, oh saya mengajar menari. Saya ni badan paling besar, saya tingkatan satu boleh mengajar budak tingkatan lima. Ha, maknanya di situ pergerakan saya, ada seni di diri saya. Semua ni laduni datang sendiri je kan? Ha, semua datang sendiri. Saya masuk pertandingan nyanyi, oh, tak menang pun tak apa, janji saya minat nak menyanyi. Saya pernah menyanyi masuk pertandingan nyanyi, lagu Perwira Aku tu Saroma dek. Ha. Tetapi sekarang minat nyanyi, masuk pertandingan juga. Memanglah suara kita tak sedap. Apa nak kita minat kita nyanyi lah. Apa kita nak buat? Macam dia orang kata, alah Jafar ni nyanyi short sendiri. I kata tahu je, sebab aku tahu lagu apa yang kau dah nyanyi. Yeah. Tapi kalau aku tunjukkan dekat kau, kalau lagu Piramli tu kalau kau boleh hafal, I ikut saja Jafar. Betul. Sampai arwah Nasir Wahab cakap apa? Oh, saya memang selut lah Pak Jafar tu. Semua lirik-lirik Piramli ke lagu lama kan, dia memang di kepala dia. Ya. Yeah. Ha, sampai itu pujian di arwah Nasir Wahab. Saya boleh nyatakan macam mana abang, abang cakap apa sekalipun pasal pasal mutu suara abang, yang pastinya nyanyian abang tu menghiburkan orang. Ya. Yeah. Kan? Bagi saya, saya nak jadi pengacara pun, orang letakkan saya sebagai pengacara, saya bercakap biasa je. Tapi orang suruh saya jadi pengacara. Saya hidup juga dengan pengacara, hidup saya juga jadi pengacara. Saya tak pandai make up orang kahwin. Orang panggil saya juga make up orang kahwin, pergi saya buat pelamin, pergi buat make up pengantin, apa pun saya buat. Kan? Dapat bisnes sebelum make up pengantin. Pernah saya make up pengantin, saya boleh saya make up pengantin satu hari tiga tempat. Ha. Maknanya di situlah mulanya saya ni boleh dikenali ramai. Masa zaman-zaman UITV tengah meletup, saya lah tukang supplykan baju dekat artis-artis bila nak menyambut raya. Pada setiap kolom yang dalam majalah UITV special tu, ada nama Jafar On, pakaian Jafar On design. Bukan saya ada belajar mana-mana tau untuk design baju, tapi idea tu datang sendiri. Okay, saya nak rewind sikit ke belakang tu. Pecah tabung ada RM18. Ha. Umur berapa tu? Lepas sekolah SPM. Lepas sekolah. Belum keluar result lagi. RM18 dalam sekitar 80-an eh? Ya. Yeah. 70-an. Tu, ya Allah, 70. 70-an RM18. Tu saya habis sekolah tahun 70. Ha. Ha. You belum hidup lagi. Baru satu tahun. Ha. Maknanya tahun 70-an tu saya datang KL tu dengan duit RM18 tu untuk cari sahabat pena tu, Encik Yusof tu tadi. Encik Yusof tu kenal dari sahabat melalui pena. Melalui suat khabar. Betul. Sahabat pena. Yang di kolam buka je suat khabar muka depan tu, sebelah ni nak gambar-gambar orang. Saya tengok Abang Usop tu, saya tulis surat kat dia. Dia kata datanglah jumpa abang kat sini ni. Jumpa. Sampai sekarang kau tak cari jumpa Yusof Omar tu, Yusof. Tanya dia, kalau pergi Scope Production, ada tak jurugambar nama Yusof Omar? You cari dia. Dia dulu polis. Dia polis jurugambar. Duduk di pekerjaan flat tu, tingkat 14. Umur dia slightly bujang. Tua sikit je lah pada apa masa tu. Rasanya, dia dah jadi polis lah. Rasanya lebih-lebih sikit je lah. Wow. Dia sampai sekarang tiap saya bahasa dia abang ni, isteri dia gini-gini semua sekali. Memang semuanya kira macam menghormati saya lah. Yusof Omar eh. Yusof Omar. Dia berhenti polis, lepas tu bekerja dengan dia pension, kemudian dia kerja dengan Yusof Aslam. Oh, lewat usia dia jugalah. Yeah. Dia pencet dalam 55 macam tu. Dia pencet bekerja dengan tu. Keberangkalian dia, kalau dia tinggal kat situ, dia kenal roh pak saya kot. Mesti kenal lah, baik Bukit Aman kan. Takkan tak kenal, mesti dia kenal punya. Lepas tu daripada saya bila saya pergi dekat rumah dia, saya dah pergi tu dengan harapan jumpa dia. Lepas tu saya nak balik KL, nak balik Johor balik. Tapi bila saya pergi sana,
dia pun sampai, you tahu lah, kalau kita daripada KL, daripada kampung sana pukul 8 pagi, naik bas sambung-sambung, sampai KL pun dalam pukul 12. Saya jumpa dia waktu makan tengah hari. Lepas tu dia kata, abang nak kena pergi kerja, masuk pukul 2. Bila dia kata, kata okey lah, saya kata, saya tak apa, saya tunggu lift, saya tunggulah balik. Saya keluar je daripada pintu lift, tunggu punya sepupu saya tingkat 2. La ilaha illallah. Di situlah bermula je saya tinggal di rumah sepupu saya. Sepupu tu. Dengan satu beg baju tak ada 4 lai. Dan maknanya perjumpaan saya menambahkan rezeki saya bila terjumpanya sepupu saya yang kerja polis juga duduk kat, dekat flat tu. Dia tanya, kau nak ke mana? Cakap saya nak balik KL, nak beli sana. Kau datang bila? Pagi terakhir tadi sampai nak balik ke Johor balik, buah. Kalau balik buat apa? Duduk sini lah. Dia offer saya duduk situ. Di situlah saya bermula je agenda. Bila saya sampai di sana, Dia orang ni macam soalan macam saya ni kakak sepupu saya tu, bini polis tu. Dia ni kat rumah dia masak buat kuih apa, saya tolong lah. Jadi satu hari tu saya tengok ikut sepupu saya tu kat bawah. Kita minat masak kan. Saya tengok dia bawa, saya kata persatuan wanita perikap tu memasak kat bawah. Saya tengok lah, kata kan, saya kata ini kita macam mana. Bila saya dah berbaik dengan perikap wanita-wanita perikap tu, ada anak dia seorang tu keluar TV, boleh kerja RTM. Dia kata, Cik Jaafar ni pandai masak. Dia kata, tak adalah, tak apa-apa, pandai sangat lah. Kata kan, kita pun takkan nak cakap pandai sangat kan. Nak tak kalau kita panggil kat TV masak? Tahun 72 masuk rancangan TV? Untuk masak? Untuk masak. Jadi saya beranikan diri je. Pasal tu dia ada buat program Dunia Wanita. Jadi saya kata, okey lah, boleh, boleh saya pergi. Kata, saya pun dengan harapan untuk dapatlah kata pun keluar TV lah. Masa tu kan TV hitam putih hanya satu stesen saja ada kan. TV satu je kan. Jadi di situ saya masak ikan cara Jepun. Baru tak datang pada Kezaliah Ismail yang baru meninggal baru ni. Dialah pengacara untuk rancangan wanita itu. Dia pengacara rancangan program tu. Dan penerbitnya Ahsin Leo yang menerbitkan rancangan Dunia Wanita. Dia buat secara live. Saya live, saya masak kat situ. Jadi keluar TV, besok pagi satu flat tu sebab kedai saya. Satu flat ada berapa blok tu, semua tahu saya. Pasal sebut session satu tempat je. Dia keluar ke 9 malam, selepas berita. Memang popular lah saya jadi tukang masak. Di situlah saya dikenali sebagai seorang tukang masak. 72 pendek kata, ada tukang masak yang sekarang ni, kalau dia kata dia tu lady, kata sebelum kau hidup aku dah jadi tukang masak di TV. Chef Fan ke, Chef Ismail ke, Florentan ke, siapa saja penyanyi tukang masak sekarang ni, di situ pun dah, bila situ saya dah popular, saya dipanggil untuk jadi pengadil. Pengadil dah kawasan situ dah jadi pasal popular. Rancangan live tadi tu satu kali itu. Satu kali itu je keluar. Tapi dia punya populariti, dia punya impact dia besar sangat. Besar sangat. So dah dari situ semua majalah, Her World, Panggil Her World, majalah Jelita, majalah apa saja majalah bercangkutan dengan wanita, semua panggil saya buat resepi. Sebab nak raya masa tu. Timing baik betul. Nak raya tu, jadi saya buat apa masakan, ikan tu lah, masak itu, buat biskut lah apa. Semuanya daripada hasil kakak saya pergi kedai kelas masak, saya ikut dia. Kakak yang dekat keliling flat tu kan, kakak saya di Muar. Kakak saya yang ada sekarang ni, Dia belajar kelas rumah tangga, seri rumah tangga di Muar dulu, di Muar sana. Tapi saya ikut kakak saya tu pergi belajar masak hanya untuk lekatkan kismes di atas biskut-biskut yang dia belajar tu. Tapi saya tengok dia belajar macam mana masuk telur, masak apa, masuk apa tu, semua saya amati betul-betul. Bukan belajar, mengamati untuk jadikan satu pelajaran. Wow, tergamam juga ni. Sekali lagi, rancangan masakan RTM tu masak apa tadi? Masak ikan cara Jepun. Kenapa cara Jepun? Dia kukus.
dia kukus ikan tu, ikan bawal tu dikukus, jadi dia makan, dia buat macam sweet sour kan? Tapi dia dikukus tu jadi untuk orang kesihatan. Makan ikan masakan tu ialah cara untuk makan orang sihat. Siapa yang pilih untuk buat masakan ni? Saya saja hantar. Bila bila dah dikenalkan, jadi saya hubungi telefon, dia bagi nama telefon, telefon Haisin Leo tu. Saya kata saya nak buat masakan ikan cara Jepun. Okey, okey, datanglah. Pasal kita lelaki budak kan. Umur baru 18, 17 kan, tiba-tiba nak belajar masak dekat TV. Memang dialu-alukan, memang dulu-dulu semua je perempuan-perempuan tua-tua yang pergi masak tu. Tapi saya berumur 17 tahun selepas SPM. Belum keluar result masa tu. Jadi saya rasa semua gifted daripada Allah. Kan? Dan lagi satu, masa saya sekolah, macam mana saya pandai masak? Saya, selepas bapak saya meninggal, saya diambil oleh bapak saudara saya untuk sambung sekolah. Oh ya. Masa tu tingkatan 5. Saya nak lagi sekolah tak ada duit kan. Jadi bapak saudara saya tanggung saya. Hari-hari bapak saudara saya ni pergi, dia bekerja sebagai chief clerk dekat Muar. Dia balik makan tengah hari, dia bawa ikan, bawa udang, bawa sayur kan. Yang saya tengok bila nak makan, ada sayur sama-sama tumis saja. Saya tak tahu kan ada insiden di belakang tu. Rupanya bapak saudara saya tu punya isteri gila. Okey. Gila. Ikan yang disil, ikan yang dipotong tu dia bagi kucing makan. Jadi saya kata, oh patutlah saya hendak makan satu. Oh patutlah saya hari-hari buat sambal tumis. Rupanya tak ada ikan dan dia boleh makan kucing. Jadi bapak saya kata, makan je lah apa yang ada. Jadi besok tu saya belajar macam mana nak buat sambal pedas. Saya telefon bapak mak saya. Telefon saya masa kampung mana ada telefon kat rumah. Telefon kedai Cina berhari orang tua tu nak menaklukkan, nak tengok anak dia nak cakap telefon kan. 70-an. Tak berjauh kan. Lepas tu saya kata nak belajar macam mana nak buat sambal pedas. Macam mana nak buat sambal pedas, macam mana nak buat sambal belacan. Telefon je. Atas telefon je dia, dia bagi telefon. Dia cakap ini saya masak. Bermula di situ lah saya ngiling lada, buat sambal tu, buat sambal pedas, buat masak apa semua sekali. Saya balik sekolah masak dulu. Baru bapak saya boleh makan. Dengan mak-maknya sekali. Dengan wife dia. Dengan wife dia tu lah. Wife dia, oh dia kata ada makan macam siapa yang masak dia gila. Kita masak apa dia, oh, sedapnya. Dia kata kan, dia tak tahu saya yang masak. Di situ lah saya meminat memasak. Kucing tu tak dapat makanan lagi lah. Tak ada lah. Mengamuk kucing-kucing tu. Kucing tu mengamuk lah. Dalam masa setahun juga, masa tingkatan 5. Tingkatan 5 tu lah. Belajar ni daripada telefon je gifted. Ya, belajar daripada telefon. Macam mana nak buat sambal tumis, macam mana nak buat asam pedas, macam mana nak buat sambal tumis, nak buat masak lemak ke. Abangnya mak masa tinggal di mana? Di seberang. Muar kan ferry. Saya di sekolah saya di seberang. Jadi kita nak pergi sana, kita kena masa tu ferry. Mak ferry. Jadi kita sekolah kena kat sana lah. Ada tol lagi masa tu kan? Bukan tol, kena bayar naik bas, ferry. Ferry. Ferry ada boat, boat naik kita tu berlintas sungai Muar. Dulu kalau kami belum ada jambatan. Belum ada lagi. Ya. Wah, memanglah. Saya ingat masa saya kecil kali tu, kalau nak pergi Singapura mesti lalu Muar. Ada tol. Okay, itu zaman dulu lah. Lepas pada RTM tu dikenali di seluruh flat. Ya, bila saya dah keluar majalah, surat khabar, dah surat khabar lah, fan-fan yang cari saya lah. Majalah Jelita, majalah Herwell nak ambil saya. Last kali Bro Sedani Jamil, dia buat drama, buat cerita Jelitaku tu. Dia kata dia datang ke rumah, dia datang nak buat saya resipi untuk majalah dia. Majalah dia adalah majalah Juwita. Majalah Juwita tu terbitan Rosdani Jamil. Datuk Rosdani Jamil lah. Dia kata, oh Jakpa, dia kata nanti masakkan untuk Kak Nani. Dia bahasa diri Kak Nani untuk buat. Dia kata, boleh Kak, cakap kita nak masak apa. Dia buatlah semua majalah untuk saya kan. Dia kata, akan nak buat drama. Drama tu masa tu menggunakan majalah tu, dia nak buat untuk 35mm kamera tu. Dia untuk filem dan jual kat panggung. Macam tu dah tak buat filem lagi kan. Okay. Dia dapat tu buat untuk filem tu, Pak Tam Duda lah, cerita apa tu. Macam tu ialah 35mm.
Oh, ada time ni Ah, masa tu 35mm untuk main kat Coliseum panggung wayang. Dia buat jelitaku. Jelitaku dia buat tu. Jadi saya dipanggil untuk pakai cara tu. Alah, saya kata saya tak tahulah. Tak apa, buat je dia. Ha. Okey, buat. Jadi lepaslah, jadilah dapatlah jadi pelakon kan. Lepas tu dapat lagi berlakon jadi sultan cerita Lela Manja. Drama Lela Manja yang dibuat semula cerita tu untuk TV kan. Jadi bila tu kan mulalah orang rapat saya dah boleh berlakon. Ini 75 macam tu. 75 70 76 itulah. Okey, kalau saya kalau nak ikut waktu ni 75 yang paling memberi ingatan kepada saya, 76 cerita Joss. Cerita Joss masa sedang famous. Jadi itulah jadi ukuran masa untuk saya. Yalah. Jadi pada masa tu abang dah jadi seorang pelakon. Dah jadi pelakon lah. Pelakon. Walaupun dah ekstra lah. Macam tu dah berlakon jadi ekstra lah. Daripada drama tu lah. Drama tu masa tu saya boleh ingat Aziz sekolah lagi. M. Osman. Ha. Dia masih sekolah. Datang rumah nak pinjam baju untuk menari ke, Untuk berlakon-lakon kat sekolah dia. Kan naik psikal datang. Di mana tu? Di Bangsa masa tu. Saya duduk Bangsa, dia pun duduk Bangsa. Dia duduk kat flat Sri Pahang. Okey, masa tu dia belum lagi sayang anakku sayang. Belum. Belakang anak saya mungkin sebelum selepas tu. Oh, sayang anak sayang selepas tu. Ha. Maksudnya wow. Lebih daripada 40 tahun lah punya kerjaya. Yes. Jadi rasa saya kan macam saya bila dah sampai ke tahap tu tahap dah suka nak berlakon kan, tu saya ambil kursus-kursus pendek seperti buat editing, buat script writing, buat directing semua. Jadi saya ambil kursus-kursus pendek lah. Dari Finas kan. Dalam negara maksud? Dalam negara lah. Saya tak ada belajar di luar negara, tak ada. Masak ke apa semua saya pandai, try and error. Pendek kata permulaan nama dikenali sebagai seorang chef. Masa tu ada jemputan-jemputan untuk business venture buat buka kedai ke apa ke? Tak ada apa. Tapi saya hanya dipanggil untuk jadi pengadil untuk persatuan-persatuan wanita. Pasal apa? Bila sampai patah. Pernah tak dengar patah? Tourism punya. Tourism punya kan. Gambar penyu. Masa saya duduk di pekerjaan flat tu, ada persatuan muhibah. Persatuan muhibah. Dan saya mengajar menari. Di pekerjaan flat tu. Masa tu. Persatuan penduduk tu. Okey. Daripada penduduk-penduduk persatuan anak polis ni, dia ada buat satu persembahan di depo. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar anak-anak polis tu, termasuklah siapa tahu, Zaitun Samion. Zaitun Samion ialah anak murid saya belajar menari masa di flat keliling tu. Macam mana dia boleh ada dalam ini gambar? Dia anak polis eh? Dia anak polis. Dia Syahril Samion, Lily Samion tu adik-beradik dia untuk semua sekali duduk dekat flat di bawah saya tingkat 2, dia duduk tingkat 14. Lepas tu saya mengajar menari lah. Buatlah persembahan untuk Bari Merdeka di kawasan itu, di kawasan pekeliling tu. Saya menari sekali. Kebanyakan tarian ni adalah tradisional. Di situlah. Saya ni memang kata pun minat benda tu semua sekali kan. Jadi apa yang saya nak herankan, jadi semuanya datang daripada idea sendiri. Apa punya keluarga tak ada ke yang musician? Tak ada seorang pun. Saya ni hidup sebagai ahli keluarga yang dijaga macam kuku besi. Tak boleh bercampur orang. Ya. Yeah. Jadi saya ni di mana nak pergi mana-mana saya kena ikut mak saya. Mak saya pergi mahu kahwin ke, buat pelamin ke, kena saya ikut dia. Oh, dia buat pelamin. Ya, persatuan kampung buat pelamin, buat itu sendiri kan. Jadi okey, bapak saya, kau jangan ikut aku. Aku nak buat penanggah, kau jangan ikut. Kau ikut mak kau. Jadi saya ni pandai masak, pandai apa, sedangkan mak saya lah. Nak buat pelamin ke buat apa, jadi saya tengok kan. Jadi, di situ saya belajar. Aziz Ahmad Osman tadi datang naik basikal nak pinjam baju. Baju tarian. Pasal apa?
Saya kata baju tarian, masa tu saya buat baju, saya buat baju songket, dia nak buat macam mangsawan lah. Bila dia sebut pasal tarian, di situ lah saya datang India nak buat penari-penari Maya Studio. Eh, nanti jap, abang dengan Maya Studio ialah saya punya. Maya Studio is Maya tu ialah nama ID kampung. Maya. Maya tu. Saya completely lupa Maya Studio ialah satu man. Okey, sekali lagi bang. Itu ada tanya idea untuk membuat Maya Studio. Maya Studio, diubahlah saya buat buat tarian, buat apa semua, dapat offer TV, buat choreographer untuk untuk ngajar artis-artis pergerakan di TV, sediakan baju. Bila saya ada baju songket banyak-banyak kan, memang saya bagikan buat design baju sendiri, padahal tak belajar design mana-mana. Saya buat design baju dipakaikan oleh artis-artis kan, semua sekali Yusni Hamid lah, semua sekali pakai baju saya untuk TV. Legend tu Maya Studio tu. Ya, memang legend pun. Apa jadi Maya Studio bang? Sorry saya melompat ke depan. Maya Studio 10 tahun saya bersama dengan Maya Studio. Dan dah dapat dah lama dah kekal kan. Tapi disebabkan satu insiden kan, bila RTM buat persembahan, dia bayar pun dah 3-4 bulan berbayar. Tapi family-family semua yang anak-anak dia datang menari dengan kita, dia nak duit tu cepat. Pasal bila nak pergi menari, dia minta duit dengan bapak dia. Kau pergi menari dengan Jafar On tu, apa yang kau dapat? Jadi kau pergilah minta duit dengan dia. Saya kata, aku pun tak ada duit. Aku nak bercakap-cakap, nak belayar RTM pun bayar 3-4 bulan, dah bayar. Kan, arwah Arjapah tu tak Arjapah. Tahu. Dia pernah tendang pintu pagar, minta duit. Dia kata, saya ni penipu. Dia marah dengan abang. Dia kata, anak aku menari, kau nak tipu anak akulah. Aku kata, anak kau menari semalam, nak kau pun jadi artis. Takkanlah kau tak tahu berapa lama artis yang terbayar. Kau tak ada duit, janganlah buat apa-apa. Kau kena bayar duit kau dulu. Aku nak robek kat mana? Saya tak bertegur dengan dia pun lama tau, dengan ajak patut. Sampai dia nak mati, dia datang salam saya. Masa dia meninggal tu, saya sama-sama berlakon dengan dia, cerita isteri suami isteri Dan yang Rosyamno jadi hero sama Lydia Wati. Dia datang tangkap tangan saya tu. Masa bila dah jumpa kat Terengganu, program sama Azwan Ali. Dia minta maaf dengan saya. Itulah dia kan, bila saya buat Band Studio, satu insiden paling besar sekali ialah bila penari saya buat hal sampai dapat anak luar nikah. Okey, akibatnya kepada abang macam mana? Saya ambil anak tu. Ya Allah. Saya bela sekarang duduk dengan kakak saya, berusia 3, dekat 28 tahun lah, 30 tahun, dan punya anak dua dah dia. Itulah dia. Itulah sebabnya kenapa saya tutup Maya Studio. Ya, saya cuba nak fahamkan. Abang tutup Maya Studio disebabkan oleh insiden tu tadi lah. Insiden pengandungan anak luar nikah. Jadi saya tak mau anak nikah tu, jadi saya ambil anak tu, arwah mak saya bela. Saya tak faham kenapa abang perlu tutupkan sesuatu yang atas. Pasal sekarang ni, bila dah ada luar nikah, bapak perempuan tu datang terajang pintu, kata saya tempat sasaran pelacur lah semula, sampai gitu semua. Dia tak boleh terima yang anak dia tu mengandung kan. Saya kata, aku boleh buat apa? Pasal apa? Dah dia orang tu datang sana nak menari, aku terimakan. Tapi bila dia nak buat, takkan aku nak tutup dia daripada apa dia buat. So dari situ lah mula je cerita. Penari sama penari. Dah campur aduk kan. Jadi pilihan, sebab saya terpaksa tutup. Saya tutup 10 tahun genap-genap saya tutup My Studio. Dan penari-penari tu masih aktif lah sampai sekarang lah. Sekarang ni jadi koreografer untuk Akademi Fantasia. Masih menari pun ada lagi kan. Jadi dia orang tu daripada air tangan saya lah. Siapa antara yang famous kalau boleh disebut? Antara Sazlan tu sekarang koreografer untuk Gegar Vaganza. Penari-penari yang ada sekarang. Isteri dia pun masih lagi saya panggil penari juga kalau sekiranya saya ada show kan. Saya panggil juga. Bila mencari penari-penari ni kan, Diorang datang. Masa tu kita cari keluar khabar, Jafuan cari penari. Dia call lah, bayar daftar RM10. Nak jadi penari bayar daftar RM10.
Jadi memang audition diorang ni lah. Audition lah. Dan diorang ni kebanyakannya memang tahulah. Tak tahu pun ada. Jadi macam mana abang gauge yang diorang ni boleh jadi menari? Langkah dia kita tahu. Langkah dia. Dia cara dia lenggang kita tahu dia boleh menari tu. Yeah. Walaupun diorang ni tak ada pengetahuan. Tak ada basic. Jadi kita ajar lah. Dan saya paling ingat lagi masa kembalinya 60-an di Stadium Negara, saya perkenalkan 100 penari di backing the backup dancers, hanya dibayar 1,000 je. Untuk 100 tu? Seorang penari dapat RM110. Ya Allah. Mengamuk lah diorang. Tak mengamuk, dia seronok. Diorang dapat exposure tu eh. Sebab nah, itulah dia kan. Bagi saya, makan, minum, baju, saya keluarkan duit sendiri. Tak tahu daripada mana datang duit tu. Allah saja yang tahu. Siapa yang membantu dalam pengurusan? Tak ada siapa. Sendiri semua. Ada juga kenapa sebab saya tutup majalah tu, ada yang curi cek saya, cashkan duit saya kan. Jadi di situ kan saya terpaksa akur lah. Masa setiap orang yang datang tempat kita ni, tak ada yang berjiwa murni. Abang terlalu percayakan orang ke apa masa tu? Bagi saya, saya suka beramai-ramai. Masak hari-hari sampai 10 pot nasi bagi dia makan. Walaupun tak ada lauk, saya bagi dia makan. Mak bapak dia tak tahu sama ada dia makan atau tidak. Sampai-sampai mesti nak jumpa kita, nak beritahu yang aku lapa, adalah lauk kau makan. Saya kata makan lah, ada kat dapur tu kata ada telur goreng lah. Jadi kita open. Yang mengenang budi ramai tak? Bagi saya lah, saya tak pernah fikir waktu boleh mengenang budi. Bukan kita yang malas budi kita. Allah yang tahu memberinya. Ada juga yang kita bela anak ni, kita nak angkat sampai ke luar negara, nak tak ada duit minta dengan kita kan. Sampai-sampai kita tuduh kita macam-macam pun ada kan. Tapi saya itu alam lah, tak payah kita tak sebut lah. Itu antara dia dengan Allah. Kalau kau duduk dengan aku, aku tanggung kau makan minum, kau tanggung nak pergi kerja, aku hantar. Tapi kau dah buat aku macam tu, aku nak kata apa? Kita terima apa hakikatnya kan. Tak payah kita nak bermusuh kan. Akan datang dia dapat juga karma daripada Allah. Kan? Ya. Yeah. Maya Studio tu 10 tahun dan di masa yang sama, selain pada choreographing dan sebagainya, berlakon juga. Ya, yeah, berlakon lah. Dan saya pun bukannya selalu je dapat berlakon pun kan. Tapi itulah bila saya dapat berlakon daripada Aziz Osman cerita X-Ray tu. Tu dia cakap sama saya, dia kata, "Bang, sorry lah bang, saya terlupa nak taruh nama abang dekat credit line tu." Saya kata, "Tak apalah Aziz, tapi tak apa. Nanti saya buatkan drama special untuk abang Cili Padi." Dari situ lah mula je Cili Padi meletup kan. Lepas tu bila dah buat cerita drama, nak buat jadikan cerita tu sebagai cerita, paksa keluar, dia kata, "Sekarang ni kita cerita ni tiba-tiba dah minta kita buat siri." So dia kata, "Macam mana, takkan aku nak jadi perompak 4 jam?" "Tak apa, kau buat aku jadi anak adik-beradik anda, seorang perompak, seorang cikgu. You matikan perompak, kena tangkap polis, hai hidup." Dia telah mula je Cili Padi. Itu abang punya sampai sekarang orang mesti ingat Cili Padi. Ya, betul. Saya ada gambar dia tu. Ada gambar semua sekali. Jadi kita rasa seronoklah dengan adanya Cili Padi. Tapi kan macam-macam sekarang ni, daripada segi pergaulan saya sekarang, banyak saya fikirkan, hanya memikirkan untuk melepaskan kita punya minat. Bukanlah dasik keuntungan, dapat rezeki dah cukup. Itu sajalah. Jadi kita rasa kita penuhkan diri kita ni dengan ilmu yang telah ada. Orang nak kita buat ini, kita buat. Orang suruh kita masak, kita masak. Orang sebab apa, kita masak. Dan di situ dalam dunia masakan ni, saya dapat jadi duta produk Beras Jasmine, daripada Santan Harmoni, Rempah Ratus. Jadi itulah membantu kehidupan. Selepas saya berhenti kerja kan. Berhenti kerja? Dulu saya bekerja dengan hospital sebagai lab assistant. Bila ni bang? Itu selepas saya keluar daripada sepupu saya punya rumah, saya dapat interview di Kementerian Kesihatan bekerja. Saya berhenti selepas saya 10 tahun bekerja dengan lab assistant. Saya berhenti itu yang buka My Studio. Saya berhenti. Kenapa? Saya dibuli oleh ada staff. Saya ni jenis pergi kerja, bawa air, beli Milo, beli itu. Bila sampai pejabat kita, orang pejabat kita tak hormat kita punya barang dimakan. Kita baru buka Milo,
besok pagi dah keluar dalam tong sampah di Metin ya. Maknanya orang-orang nakal lah, orang orang iri hati tentang kebaikan kita ni. Ada juga yang iri hati. 10 tahun juga tu. Ah, 10 tahun juga hidupnya. Yeah. Saya kerja di mana? Last kali saya kerja di Pergigian Bangsa. Ha. Ada situ. Pergigian Bangsa. Institut Kesihatan Umum. Ya. Yeah. Ah, saya bekerja situ last kali. Ha. Sebagai lab assistant. Abang mempunyai ketinggian 6 kaki 3 dan orang berani buli juga eh. Ha? Bagi saya sebenarnya saya dia malas nak cari gaduh dengan orang. Saya tak suka cari gaduh. Walau apa pun orang buat kat saya, saya rasa saya istighfar je lah. Masalahnya gaduh suka cari abang pula. Ya. Yeah. Tak macam-macam lah kadang-kadang. Ha. Kita orang kutuk kita, orang tak kasi kita jangan panggil Jaafar on buat itu. Last-last kita dapat tahu juga kan. Benda ni akan sampai orang, kepada orang yang busuk hati yang nak menutup pintu rezeki kita kan. Ha. Kita tak boleh bimbang lah. Kalau kau tutup pintu rezeki aku, Allah akan tutup pintu rezeki kau. Mesti ada pro and contra. Jadi kalau kita nasihat, kita jahat dengan orang tu, akhirnya orang tu akan jahat dengan kita juga. So jadi tak payahlah kita nak berjahat dengan orang. Biar je lah. Tak rugi kalau kita tak berkawan. Kau tak kawan dengan aku, aku tak rugi satu sen pun. Kau tak dapat kebahagiaan daripada apa yang aku ada. Hmm. Kalau kau nak pulau aku, tu pulang kat kau lah. Yeah. Apa yang aku nak hegan pun. Jadi kau pulau aku, kau tak suka aku, kau kena aku, tu aku kerja aku. Kau jahat lah. Janji aku tak kerja kau. Hmm. Nah, itu saja yang sikap yang paling baik. Betul. Hmm. Kalau kita sama-sama kita nak kutuk, kita nak hina, nak keji, kita jadi macam dia juga. Nah, jadi kita biar sajalah dia larut dengan cara dia. Last-last karma dia dapat juga. Macam kita abangnya, kita punya industri ni, industri hiburan ni sebenarnya kecil aja kan. Bacaan saya dipanggil oleh Hafsah Hassan. Untuk panggil pengacara untuk apa ni, untuk dia buat yang radio MACP kan. Copstar dulu. Copstar. Saya pergi. Saya pergi. Saya nak duit, saya terpaksa cari sponsor lah. Ya. Yeah. Dan saya bayar duit tu dekat dia juga, dekat Cina tu. Siapa nama Cina tu? Chan Mulan. Ah, Chan Mulan, saya bagi kat dia. Saya cakap Rosayan, saya kata saya cari untuk diri saya. Maknanya kalau orang bagi saya RM10,000 ke, saya terpaksa ambil dalam RM2,000. Ya. Yeah. Sekurang-kurangnya aku bagi kat dia orang tu RM8,000 juga upamanya lah. Hmm. Ah. Macam saya ditawarkan oleh Zulkifli Amin, Datuk Zulkifli Amin tu. So saya, dia interview saya Radio Wanita. Kemudian dia kata dia offer saya jadi pengacara untuk Radio Wanita. Saya buat sebaik mungkin. Saya boleh bawa Anita Sarawak interview. Saya panggil itu, cari sponsor itu, cari sponsor ini. Rupanya dia orang tu tidak bergaji. Gaji tak ada, tak ada iklan yang nak masuk. Saya terpaksa cari iklan untuk diri saya dan untuk gaji dia orang. Radio Wanita tu. Radio Wanita tu. Sampai masa Radio Wanita tu telah dijual kepada TV3. Saya bersama Radio Wanita 3 tahun. Dijual kepada TV3 yang jadi Hot FM eh? Bukan Hot FM, Chinese FM. Chinese FM. 88.1 FM. Okey. Dijual untuk berapa juta TV3 beli. Kan Cina punya stesen tu hanya beli iklan. Orang Cina beli iklan kat situ. Memang hidup lah. Hot FM kan macam tak ada berapa sangat dikenali ramai kan Hot, yeah. Cool FM walaupun gah tapi tak dapat rating yang tinggi lah. Itu sebabnya bila saya fikir tentang radio ni kan, saya baru tadi saya jumpa yang orang yang nak buat restoran dengan saya tu. Saya kata kalau you ada license untuk buat, saya boleh cari iklan untuk siapa yang nak beli dia punya untuk ke udara lah. Banyak juga stesen-stesen yang terbengkalai kan, yang telah dijual ataupun ada dia punya apa ni, dia punya license tapi tak berjalan dengan baik. Macam apa ni, yang dulu yang Sazli punya jadi duta, jadi pengacara sama dengan Syarifah Syahira, apa stesen tu digital tu. Ada tak dengar? Ya, saya lupa. Tapi last terbengkalai, tak ada. Tak ada siapa nak buat marketing. Kan? Dia tak pandai nak cek marketing sebenarnya. Saya dapat marketing sebulan bayar RM6,000 tau untuk stesen tu. Stesen apa ni? Stesen Radio Wanita tu. Sampai dia orang dapat gaji daripada saya. Jadi apa lagi? Kita bekerja untuk dia orang. Saya buat tu untuk dia orang yang tak bergaji. Saya pergi Radio Wanita, saya masak nasi,
Siapkan pasal apa dia orang tak makan, tak minumkan. Saya masak nasi, bawa periuk belanga di sana. Masak nasi, dia orang makan kenyang. Tak ada duit. Dia orang tak ada duit nak bekerja. Parah ha. Tu. Ha. Jadi, ambil beras, bawa ke sana, masak untuk dia orang. Beli ayam sekali kan. Masak sebelum saya on air. Ha. Sama juga saya berlakon dengan Aziz Ahmad Hussein di Mandila. Saya masak dulu. Dah siap masak, baru pergi masuk set berlakon. Pagi pergi pasar, beli lauk, beli apa semua sekali kan. Ya. Ha, masak, 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 masuk dalam tupperware, pergi makan kat luar, baru berlakon. Okay, kita nak cerita ke situ lah, sekejap lagi. Hmm. Abang punya perkenalan dengan Aziz M. Osman ialah ketika... Bermula daripada nak pinjam suku, baju. Nak pinjam baju tu, itu di itu flat... Itu detik permulaan. Flat berkeliling tu. Flat berkeliling, bukan berkeliling. Bangsa. Saya dah duduk bangsa. Maksud bangsa. Dia duduk dekat Seripang flat. Abang masa tu... bekerja dengan lab lah. Ah yes. Di masa yang sama buat masakan ni jadi. Jadi dekat majalah-majalah. Majalah-majalah. Hmm. Macam mana dia boleh kenal dengan majalah-majalah? Dah keluar majalah sebab khabar semenjak Fa'on. Jadi dia menjadikan baju-baju pengantin tu. Oh itu yang di kontak di situ. Ha. Daripada perkenalan tu akhirnya dia menawarkan diri untuk X-X-ray. Ah, daripada tu dia X-X-ray dia dah selepas tu dia offer saya berlakon untuk X-X-ray jadi lecturer. X-X-ray jadi lecturer. Tadi orang cakap berlakon jadi sebagai sultan dalam itu dengan Rustami Jamil tahun 70-an dulu. 70-an bukan 70 dalam 75 76 tu lah. Kita boleh dapat ke visual ni? Boleh jumpa ke? Ada ke di sana sini orang? Tak ada kot. Sayang kan? Sayang tak ada. Kan lah. Apa tajuk cerita jadi raja tadi tu? Legenda Lela Manja. You call Rastani Jamil, mesti dia ada tag dia apa. Legenda Lela Manja. Shooting dekat Melaka. 35mm. Mm-mm. Shooting dekat Melaka kan. Saya masa tu nak pergi Melaka dengan kereta rosak naik bas. Dekat lagi. Shooting dekat rumah di Melimau Melaka yang rumah lama tu kan, yang kala-kala tu kan. Jadi saya pergi sana. Saya kata, dengan harapan kita ada duit lah kan. Sampai sana dia kata Jaafar dia kata dekat dekat rumah tukar duku ubi cabut lah ya Allah. Tu, rebus-rebus lah sama belajar kita nak makan petang-petang kan. Saya buat masa tam kecil lagi buat lah kan. Habis tiba-tiba dah habis batak saya, saya nak balik lah. Nak balik dia punya yang simpan duit tu, bang kita tak dapat duit lagi bang, kita ada RM15 je balik naik bas dengan RM15 tu. Masa tu boleh itu semua dah berlalu kan bagi kita. Tapi dapat bayaran penuh tak lepas tu? Lepas tu saya ingat lagi masa Anugerah Bintang Popular yang pertama di Holiday Villa. Masa tu Sabri Fadil menang, Azlan Hamid menang kan. Jumpalah Mak Nani kat situ. Jabat tak nak ambil duit ke? Ya Allah baiknya. Saya kata tak apalah mak, kalau ada adalah, kalau tak ada tak kisah kan. Macam tu je lah. Tak ingat lah siapa dia dapat ke tak ada dulu kahwin lah. Balik kelumpul RM15. Alah, benda-benda macam ni kan semua dugaan kan. Kita terpaksa terima dengan penuh kesabaran lah. Senang cerita. Yang tadi belajar editing, belajar script writing tu, itu bila dah belajar, dah masuk anulah dah tahun 80-an dah tu kan. Dipergunakan tak ilmu-ilmu tu semua? Memang buat. Tahulah. Jadi kata saya boleh direct. Pernah. Saya boleh buat editing. Pernah. Tak pernah buat. Cuma hanakkan dia punya tu je. Pengetahuan dia. Pengetahuan. Yang penting buat editing dan sebagainya. Dunia begitu luas untuk kita pelajari. Dan satu lagi, dunia ialah pentas kan untuk kita sama-sama ni lah, sama apa ni, sama-sama untuk dapat ilmu. Jadi abang punya pengalaman daripada tahun 70-an dulu kan. Jadi bila abang tengok dunia hiburan sekarang, baik TV, baik majalah, baik radio dan sebagainya, adakah abang melihat ni semua dengan kanta mata yang seorang production abang yang sangat analytical sekarang ni? Zaman sekarang ni bakat diorang tak ada sangat dalam dunia seni ni, tapi diharapkan rupa,
dan bakat dia memang kurang. Tak adalah kata pun dia pernah masuk kursus ke apa-apa kan. Bagi kita berlakon ni adalah satu kerja yang rumit, susah. Macam-macam kita nak gerakkan diri kita. Kita tak statik, kita tidak. Sebenarnya untuk berlakon ni, kita ilmu tu kita kena mendalami dunia lakonan. Kena mendalami dunia. Kita kena dalami dunia lakonan lah. Tidak boleh kata pun kita ambil pot berlakon saja lah kan. Sekurang-kurangnya kita kena mula daripada bawah lah. Walaupun kita dapat offer sebagai pelakon ekstra, kita pergi. Dalam banyak-banyak bidang yang Abang ceburi ni, apa yang paling Abang favourite, paling suka? Saya tak ada favourite. Tak ada Tak ada favourite. Saya suka semua. Di mana saya diletak, saya suka. Saya enjoy. Enjoy buat benda tu. Saya enjoy. Sebab saya memang sentiasa apa ni, sentiasa mengikuti drama. Ikut apa drama yang saya berlakon, apa yang saya tengok orang berlakon. Saya tengok siapa yang agak-agak saya rasa boleh saya belajar. Ada tak watak-watak yang paling Abang ingat disebabkan dia lain daripada kebiasaan yang Abang lakukan? Bagi saya berlakon ni ialah enjoy for your life. Kalau you minat, you enjoy your life. Kalau bukan, saya berlakon bukan kena duit. Saya berlakon kena saya minat. Dan saya mempelajari cara bagaimana di dalam lakonan. Umpamanya macam sesuatu watak yang kita buat, yang kita buat tu boleh atau tidak kita buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Kita punya cara tu supaya kita sentiasa diminati ramai. Untuk menjadi orang yang diminati bukan senang tu. Bukan senang nak orang minat kita, nak orang ingat kita sampai bila-bila. Apa yang diperlukan untuk orang ingat kita? Karakter kita lah. Karakter kita, cara kita penyampaian dialog, cara kita memahami situasi kita sebagai seorang pelakon. Baik, jika main gedah je bukan jadi pelakon kan. Jadi tu sebabnya banyak juga orang-orang yang berlakon ni ialah hanya untuk ni, untuk apa ni, untuk suka-suka je kan. Duit nombor satu. Tak apalah, kata pun untuk akan datang ni, macam akan datang kan, kita dapat tahulah siapa yang boleh berlakon, tak boleh berlakon kan. Kadang-kadang kita tengok drama pun kita rasa hamba, kita tak tahu apa yang dia jadi pelakon tu. Itulah, dalam dunia lakonan ni semuanya orang berlakon, bukannya dia melakonkan watak tu orang tak ingat, tak ingat siapa dia. Dan pasangan ni berlakon berlambak. Banyak kan? Banyak ramai, sangat. Ramai tak boleh kita nak fokus siapa dia. Ya. Yang sedih tu, kita tak boleh tahu siapa dia. Dan ada antara mereka ingat yang kita dah tahu dia mereka siapa. Kita macam struggle tak tahu siapa kan sebenarnya. Yalah. Ya. Dan daripada cara kan, tapi kalau pelawak, sekarang pelawak tak macam dulu. Maksud? Pelawak sekarang kebanyakan dia menggunakan sentuhan hati. Faham tak sentuhan hati? Macam mana tu? Dia mengutuk orang, baru orang ngelak. Pelakon pelawak sekarang? Dia tidak macam dulu daripada idea kita bagaimana kita nak jadi seorang pelawak. Kita pelawak, pergerakan kita, mimik muka kita, percakapan kita, kita tak boleh sentuh orang. Tak sentuh orang punya keperibadian. Maknanya kita berlawak tu ialah untuk menghiburkan diorang, bukan nak menyentuh perasaan orang. Macam saya, bila saya berlawak dengan orang, kata, alah Jaafar, itu bukan, itu dah menyentuh perasaan orang. Kan? Kata, Jaafar, kau ni kenapa ini. Maknanya itu dah sentuh perasaan orang. Kita kena cari benda yang boleh orang menggelakkan. Maknanya, kita dia bagi watak sebagai orang gaji lah, kata-kata sebagai watak orang gaji. Kita pakaikan baju dengan orang boleh gelak, dan orang akan ingat kita lawak kita tu. Bukan mengutuk orang tu jadi bahan ketawa kan maksudnya. Sekarang ni banyak orang pakai tagline. I tengok you macam gula, tapi you gula di hati I. Macam tu, itu ialah satu benda yang mesti kena buat macam tu. Jadi dia bukan melawak, dia orang tu menyentuh perasaan orang. Terima kan? Ya, yeah, betul. Biasa macam dia orang sepatu katakan. Dia kutuk dia sama dia.
dia hina dia sama dia. Baru orang elak. Dan tak okey. Tak okey. Tak okey. Tak okey. Maknanya tak ada, tak ada ni, tak ada apa, tak ada karisma. Karisma lawak tak ada. Macam zaman 70-an dulu siapa AR Badul, Al Jaafar. Al Jaafar, Al Badul pun dulu pun macam tu juga. Sama sama. Siapa lagi eh ada zaman-zaman tu lagi? Yaya Sulung. Yaya Sulung, Amik Gurka, Ayapan, Param. Dia boleh tak alihkan tu sekejap? Ni. Dia, tu dia punya bag tu. Pasal I punya instructor dekat tertutup bawah. Abang kenal ke diorang ni semua dulu daripada tahun 70-an, 80-an? Yelah macam Yaya Sulung. Dia berlawak dia mesti mengatur orang. Yaya Sulung. Arja apa pun dia berlawak mengatur orang. Ya. Dia ada gaya dia tu. Gaya Binawe. Dia. Aku lesing kang. Dia ada. Alah, bagi kita sama je lah apa benda pun. Macam saya cakap, saya kata, macam Nabil pernah jatuhkan barwah saya kan. Satu atas pentas. Saya tengah buat lawak dengan terasa tengah menyanyi, tiba-tiba ada budak bayar hantar apa ni bagi bunga kat saya. Dia kata dek, yang kau bagi apa ni pelaan Jaafar On ni yang pakai baju bunga-bunga ni, dia kata yang tak sedar diri ni buat apa. Orang gelak lah. Saya kata, adakah kau buat apa ni, buat homework untuk berlakon, untuk berlawak? Kau tak buat homework eh, bang? Saya pening bang, ni kata. Kalau kau nak buat macam tu, kau jangan ambil job. Kalau kau tu, kau nak jatuhkan maruah aku. Maafkan bang, sorry bang. Macam dia tukul, dia kata saya dekat Gegar Berganza. Dia kata saya pernah beratur nak masuk Gegar Berganza, nak masuk Kilauan Mas kan. Dia kata di radar dia. Saya kata, kau tu macam tu, bila bahasanya aku beratur untuk jadi jadi peserta? Adakah kau nampak, adakah borang yang kau terima yang mengatakan aku tu jadi macam tu? Last tak minta maaf dengan saya kata, aku boleh saman kau tau, kerana kau menjatuhkan maruah aku. Aku tak pernah minta. Aku tahu diri aku boleh atau tidak masuk. Nak buat apa aku sibuk-sibuk nak pergi benda tu? Eh, dunia ni, sebelum kau hidup, aku dah hidup lah, cakap kan. Kau tak payah nak kutuk-kutuk aku. Oh, mentang-mentang kau dah kaya, kau dah dapat segala-galanya. Eh, kau tu milik Allah tau. Betul tak? So, tak boleh buat macam tu. Dalam semua berlaku belakang tabir eh? Maknanya, saya cakap dia direct tu. Sampai orang Astro telefon nak suruh saya minta maaf dengan Nabi, nak suruh Nabi minta maaf dekat pentas. Saya kata, buat apa? Saya kata kan, tak apalah, saya tak apa, tak payahlah. Saya kata. Kejadian ni diketahui umum ke bang? Live lah, Gegar Berganza. Maksud saya abang punya dialog dengan Nabil semua tu. Saya cakap masa masa tu? Tak, masa kemudian saya jumpa dia lah. Dan masa tu saya buat Anika, apa ni? Arinda Panggang. Oh, reporter tak pick up lah. Tak ada. Tapi dah keluar dekat CBIB tu, semua reporter tahulah. Semua orang sokong saya suruh lawak. Suruh apa ni, suruh saman dia. Tapi saya kata tak apalah. Tak ada untungnya pun. Kan? Sukar juga jadi pelawak ni sebenarnya. Sukar kan. Tengoklah dia buat macam mana dekat Gegar Berganza, dikutuknya. Apa ni, dikutuknya si apa ni, si Datuk Ram tu kan. Main suka-suka dia je bercakap. Dia dua ekor tu sama. Tapi itu dah dia kata diri dia orang suka. Biarlah. Kalaulah ada sesuatu yang aku boleh kongsikan dengan anak-anak aku adalah, selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, bernyawa, kita mesti terus belajar. Mesti terus cari ilmu. Dan seperkara yang aku rasa untung dalam aku mengusahakan projek Hubungan Rambang ni ialah aku dapat berbual bersama dengan para personaliti yang mahir dalam bidang mereka. Dari situ aku dapat menyelami pemikiran-pemikiran mereka dan mempelajari sedikit sebanyak perkara-perkara yang membuat mereka menjadi mahir dalam bidang-bidang tersebut. Aku kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi, lagi dan lagi temubual dalam projek Hubungan Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini.